baik-baik aja sih hubungannya juga sama Bizar, sama adik-adiknya yang lain, sama Kumi. Ya, kita hubungannya baik. Mungkin belakangan ini lagi rame ya, saya dengan Adiba, tapi kita sampaikan pada semua ya, memang kita teman dekat dan kita udah lama juga dekat sebagai teman. Dan ya memang kemarin banyak netizen yang, ya biasa netizen kalau ada figur cewek, figur cowok, jodoh-jodohan ya kan, tapi ya kita sih jalanin aja, kita memang lagi ada project juga. Dan kita juga teman, jadi kenal, jadi makanya chemistry-nya nggak terlalu susah ya. Jadi pas satu project itu ketika ditawarin, saya kira nih nyanyi lagu Bidadari Surga mau nggak, kata Falcon. Akhirnya saya bilang, oh iya mau, tapi enaknya nih duet nih. Akhirnya dikasih semua artis cewek yang lagi ngetop waktu itu. Terus saya nggak ada yang terlalu deket kan. Terus saya mikir, kan ada Adiba gitu ya kan, anaknya almarhum Ustaz Jafri Al-Bukhari gitu, alangkah lebih indah, lebih enak mungkin kalau dinyanyikan langsung sama anaknya. Akhirnya ya udah, Adibanya juga mau. Dan sebenarnya deg-degan juga kan, ini kan lagu yang sebelumnya di 2010 sempat viral banget, orang tuh tersentuh banget. Nah gimana caranya kita tuh ketika project itu bisa juga membuat orang tersentuh gitu, jadi itu tantangannya. Dan ya untuk kita sih insya Allah ke depan bakal ada kejutan-kejutan baru juga. Hah? Kenapa ketawa? Kalau Syakir sih ya kagum, dibilang kagum karena kan jarang gitu cewek zaman sekarang kan, dia masih mau menutup auratnya dengan baik, terus sopan juga, anaknya baik, terus juga bakti sama uminya, terus juga masih berkarya gitu ya kan. Kayak Ade ya, karena kan lebih tua aku. Terus juga emang dia anaknya sering bercanda. Jadi ya seru sih, kita emang ya teman dekat juga. Jadi ya begitulah, teman. Nyaman nggak? Hah? Nyaman sebagai teman. Iya. Iya kan? Nah, jadi cerita punya cerita. Ketika Syakir pertama kali ngerantau ke Jakarta, itu 2009, itu guru pertama Syakir memang Ustaz Jafri Al-Bukhari. Jadi memang dari dulu udah deket sama keluarga Ustaz Jafri Al-Bukhari, sama Umi Pipik juga. Terus tapi baru kenal dia itu di 2016 apa ya. Oh, ini anak Umi gini-gini, ya udah gitu. Kenal, akhirnya kita temenan gitu. Jadi baik-baik aja sih hubungannya juga sama Bizar, sama adik-adiknya yang lain, sama Umi. Ya, kita hubungannya baik. Ditanya Adiba tipe idaman nggak? Sebenarnya saya kira nggak bisa bilang tipe idaman atau enggak ya, karena kalau buat Syakir ya, kalau seseorang dia baik agamanya dan bisa bikin Syakir nyaman, ya itu udah sebuah tipe buat Syakir gitu. Adiba mungkin support dari ini gimana? Support banget sih, karena kan ini juga lagu almarhum ayah sendiri, terus emang itu kenangan bagi Umi, jadi untuk dinyanyiin sama anaknya lagi pasti support banget, bangga juga, karena aku juga orangnya yang susah untuk masuk ke dunia entertainment, karena aku kan nggak pernah ada pikiran. Jadi pas sekalinya mau tuh Umi kayak senang, alhamdulillah akhirnya gitu. Enggak sih, aku belum ada pikiran, karena aku yang terpenting lulus kuliah dulu, kuliah selesaiin dulu, setelah itu ya kita lihat nanti gimana. Ya memang kita ke depan akan ada beberapa project bareng juga, dan ya semoga bisa ngasih manfaat dan pesan lah ya buat anak-anak muda ke depan. Karena kan ya itu aja sih ya, kita selain berkarya kita juga pengen ngasih manfaat buat orang banyak. Dan kalau untuk jodoh-jodohan nanti dulu, kita masih mau fokus karir dan ya, juga ya pendidikan. Kita nggak ada yang tahu kemungkinan ke depan, karena kita satu menit ke depan aja nggak tahu ya itu gimana, Allah gitu ya. Untuk sekarang sih ya kita menikmati pertemanan ini dan satu project ini gitu. Kita nggak mau yang nggak mau lebih dulu lah gitu. Oke, thank you semuanya. Yeah.